banyak-banyak bapa-bapa atau Perdana Menteri, Perdana Menteri kat Malaysia ni kan. Sememangnya lah tempoh setahun atau dalam tempoh pentadbirannya akan ada gelaran kita berikan kepada Perdana Menteri kita lah. Itu memang dalam sejarah, buku sejarah kita belajar tingkatan 3 kan. Contohnya Tuanku Abdul Rahman dikenal sebagai Bapa Kemerdekaan. Tuan Abdul Razak, Bapa Pembangunan. Tuan Hussein On, Bapa Perpaduan. Tuan Mahathir ketika itu Bapa Pemodenan. Tuan Abdullah Ahmad Badawi, Bapa Pembangunan Modal Insan. Modal Insan tu pasal Islam Hadarinya lah. Islam Hadarinya kan. Baru sebut nama tadi yang Najib. Rasul Najib pula sebagai Bapa Transformasi. Ya, dia transform negara daripada negara yang cuba bebas bebas rasuah kepada negara yang pro rasuah ala kleptokrasi. Alamak. Transformasi. Transformasi ke arah kleptokrasi. Okey. Kepada Perdana Menteri sekarang ni, lagi puasa tahun ni kan. Kita boleh je WB kalau nak sebut bapa perutusan, WB sebut tadi kan. Mungkin bapa COVID-19 atau bapa darurat. Banyak-banyak sebenarnya. Tapi kenapa, dan juga lagi satu adalah bapa pengkhianat. Kena dengan tajuk kita pada malam ni. Jadi bagi WB lah, mana yang paling sesuai rasanya. Dan tajuk tu kenapa dipilih pada malam ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Memang betul lah apa yang Saiful sebut tadi, ada banyak isu sekarang ini. Prestasi Muhyiddin memang perlulah kita kaji dan kita nilai dan kita berilah kepadanya satu gelaran yang sesuai dengan peranan dia dan kepimpinan yang telah ditunjuk. So tadi dikatakan ada semua Perdana Menteri, Perdana Menteri kita sebelum ini semua ada gelaran. Ada separuh tu kita setujulah, kita tak berapa setuju kan. Macam yang bapa transformasi lah, bapa modal insan lah, dan sebagainya. Bagi kita tak berapa betul lah, walaupun adalah hujah-hujahnya. Tetapi taklah mencerminkan pandangan kita ataupun keyakinan kita terhadap pemimpin-pemimpin itu. Tapi bagi Muhyiddin, gelaran-gelaran yang telah yang dicadangkan tadi, bapa COVID. COVID itu bukan dia yang wujudkan, bukan punca dia, tetapi dia telah gagal lah menanganinya dengan baik. Tidak seperti mana kerajaan PH pada peringkat awal dulu, yang mana kita telah kawal dengan baik, walaupun orang kata tak kawal lah inilah itu, tapi tak ada kematian. Dan jangkitan pun 11 hari tak ada jangkitan langsung. Bila dia orang ambil alih, barulah berlakunya gelombang kedua kerana mereka tak kawal. Maka nak kata dia sebagai bapa COVID tu, mungkin itu bukan satu perkara yang membezakan dia daripada pemimpin-pemimpin yang lain. Bapa darurat mungkin, tapi ada juga darurat yang berlaku dulu pada zaman Perdana Menteri. Ada juga. Lalu nak kata bapa darurat pun bukan dia lah bapanya. Ada yang satu lagi katakan bapa perutusan. Perutusan. Itu pun juga sesuai. Betul lah. Perdana Menteri lain tak ada. Memang tak ada. Perutusan khas, perutusan khas 40 lebih dalam tempoh tak sampai setahun wah, hebatlah dia. Kalah aku. Jom Channel dah berapa tahun dah, baru 97 siri ya. Tiap-tiap minggu, ada satu. Seminggu dua tiga kali. Seminggu dua tiga kali. Okey, so yang paling sesuai bagi pandangan saya lah, yang membezakan Muhyiddin ni daripada semua pemimpin yang lain ialah khianat. Minta maaf lah, ialah khianat. Muhyiddin bapa pengkhianat. Paling sesuai. Dia khianat nombor satu PH. Sedangkan dia tahu rakyat memilih dia untuk membentuk kerajaan bersama dengan PH. Dan ahli PH bekerja keras bersama dengan ahli-ahli PPBM dan penyokong-penyokong PPBM untuk memenangkan dia. Dan calon-calon dia. Tapi bila dah menang selepas 22 bulan, dia khianat. Dia khianat PH dan dia khianat semua yang telah mengundinya
untuk dia membentukkan kerajaan bersama dengan PH. Dan dia khianat itu kerana dia nak jadi Perdana Menteri. Nombor satu. Nombor dua, bila dah terbukti dia tidak ada majoriti dan dia tidak lagi layak untuk menjadi sebagai Perdana Menteri, maka dia isytiharkan darurat. Ini pun satu pengkhianatan terhadap perlembagaan negara dan terhadap rakyat jelata yang inginkan supaya institusi demokrasi dipertahankan. Parlimen digantung. Tidak ada lagi sema imbang. Dia boleh buat ikut suka dia. Dan inilah merupakan satu pengkhianatan terhadap perlembagaan negara yang mana Malaysia ni dikenali sebagai sebuah negara demokrasi berparlimen, yang parlimennya sekarang ni digantung walaupun atas alasan COVID yang dia tak dapat tangani dengan baik. Tapi kita tahu parlimen tak ada kena mengena dengan soal COVID. Dan sepatutnya inilah masanya kita berbahas dalam parlimen untuk menentukan bahawa apa yang kita lakukan adalah yang paling baik dan paling berkesan untuk menangani pandemik COVID ini. Yang ketiga, dia sampai ke tahap mengkhianati negara. Mungkin orang marahlah saya cakap begini kan. Tapi bila dia melakukan tindakan-tindakan yang menjejas kepentingan negara. Macam dia isytiharkan darurat. Dia gantung parlimen. Ini menyebabkan pelabur semua lari. Ini pun kita dah tahu dah bahawa soal foreign direct investment FDI. Di negara ASEAN, Malaysia yang paling teruk. Terjejas. Betul. Semua lain pun ada menghadapi COVID di kalangan negara-negara Asia Tenggara ni. Dan semua negara ada COVID. Ada masalah pandemik dan sebagainya. Tetapi Malaysia mengalami penurunan sebanyak 68%. Sedangkan Indonesia jatuh juga. Jatuh juga. Tetapi taklah sebanyak itu. Dan ada pula yang pelabur-pelabur yang di Malaysia lari pergi ke Indonesia. Walaupun kes-kes di Indonesia lebih tinggi kes COVID-nya. Oleh kerana keadaan politiknya, keadaan ekonominya tidak terjejas seperti mana terjejasnya di Malaysia. Oleh kerana apa? Oleh kerana dasar-dasar yang ditentukan oleh Muhyiddin Yassin yang nak jaga kepentingan dia. Dan sehingga sanggup mengorbankan kepentingan negara. Lalu ini satu pengkhianatan bagi saya lah. Walau apa sekalipun orang boleh kata ini anulah, ini anulah, tapi apabila kamu meletakkan kepentingan diri kamu lebih daripada kepentingan negara dan kamu tak sanggup berkorban demi negara, malahan kamu sanggup melihat negara mengalami penyakit dan masalah, dan kamu sendiri tak dapat nak kawal dan dapat nak tangani dengan baik, malahan menjadikannya lebih teruk lagi semata-mata oleh kerana kepentingan diri, maka kamu pengkhianat. Dan minta maaflah, kamu pengkhianat. Maka Tan Sri Muhyiddin Yassin, kamu bapa pengkhianat. Saya rasa kalau bulan Ogos ni lah buat pilihan raya, tamat dia prosesi dia sebagai Perdana Menteri, peninggalan dia, legasi dia, dia akan diingat oleh anak cucu dia, oleh seluruh rakyat. Bapa pengkhianat. Berat tu. Berat. Bagi kita, kita rasa berat. Bagi dia, dia kata tak apa, apa salahnya. Dia jadi Perdana Menteri. Cuma persoalan nak dia masuk dalam buku sejarahnya tak itu. Itu tengoklah macam mana kan. Tapi hakikatnya sekarang ni mungkin orang takut nak cakap. Ada yang takut nak cakap, bahawa ada yang tak sampai hati nak cakap. Tetapi bagi saya, pencapaian Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah sebagai seorang bapa pengkhianat yang telah menjerumuskan negara kita dalam satu keadaan yang paling teruk dalam sejarah negara. Saya bersinggung.